الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين بك، اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وبعد، قال شيخ مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين، كتاب itu pakai muka surat 109. Kata musannif rahimahullah taala, perenggan yang akhir itu satu pun tak habis lagi kita baca. Wa kana dhahku tabasman wa kalamuhu faslan لا فضول فيه وكان ضحك أصحابه عنده التبسم توقيرا له واقتداء به مجلسه مجلس حلم وحياء وخير وأمانة. Situ bahasanya. Hadirin sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kita nikmat besar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Diberi lagi nikmat besar ke kita. Kita lahir daripada mak ayah kita Islam, kita dapat Islam. Alhamdulillah. Diberi lagi kita taufik hidayat untuk ada kehendak taat patuh perintah dia, tinggalkan larangan dia. Alhamdulillah. Diberi kita haluba untuk mencari ilmu dan dijadikan kita tak berpuas hati dengan status Islam, baka dan keturunan, dijadikan kita haluba mencari ilmu, terus nak belajar, nak faham, mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenali hukum hakam ya Allah Ta'ala syariatkan kepada kita, supaya sentiasa mengingati Allah, mengingati Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, boleh jadikan Allah Rasul sebagai matlamat kita. Alhamdulillah. Syukur Allah SWT berikan keupayaan kepada kita malam ni boleh hadir solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah. Diberi pula kesempatan berada majlis ilmu. Alhamdulillah. InsyaAllah kita nak manfaatkan pertemuan malam ni meneruskan bacaan kitab kita daripada kitab Husnul Hamidiyah ni. InsyaAllah. Perkara yang kita duk bicara atas sekalian nisbah perbincangan daripada kitab yang kita baca ni masih nak membicarakan peribadi dan akhlak, ketinggian budi pekerti yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaedah kita belajar akidah pun dengan syahadah kita kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, asyhadu wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bila sebut Muhammad Rasulullah, bahkan semua nabi rasul lain tu, kaedah kita beriman dengan Nabi Rasul ni, wajib kita intiqad Allah Ta'ala tak hantar Nabi Rasul ni, melainkan mesti Nabi dan Rasul ni, dia adalah orang yang terbaik pada zaman dia. Apatah lagi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukan saja terbaik pada zaman dia, bahkan dia adalah yang terbaik daripada seluruh makhluk. Ni adalah akidah kita pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di atas akidah ahli sunnah wal jamaah, syahadah asyhadu anna Muhammad Rasulullah ni, di atas kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seabdul-abdul makhluk ni, memang azali lagi, walaupun makhluk ni Allah Ta'ala belum ciptakan, memang di atas syahadah kita pada Allah Ta'ala yang Allah ni sempurna, antaranya ilmu dia, iradah dia, kudrat dia, walaupun sebelum makhluk ni dijadikan,
dengan pastinya iman kita, yakin kita tanpa ada sebarang syak bahawasanya makhluk yang memang utama, yang memang dalam perancangan Allah Ta'ala dan dalam ilmu dia yang sedia maklum, dalam ilmu dia yang azali, yang qadim, macam mana qadimnya zat dia dan sifat dia tu, memang dia nak jadikan makhluk paling mulia ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak dijadikan alam ni melainkan kerana nak menzahirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni. Jadi semestinya lah di atas akidah ini pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni ada perkara yang sangat besar pada dia, khas kita duk bicara ni, akhlak dan kepribadian yang sangat mulia, yang dengan itu kita nak belajar, kita nak ambil faham, itu satu hal. Dan dengan apa yang telah kita belajar dan insyaAllah apa yang akan tempuh juga, macam mana ulama-ulama para awliya telah ajar pada kita, macam mana kita pula nak menghasilkan akhlak dan peribadi macam mana ada pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, supaya kita pun nak boleh ada akhlak dan peribadi itu. Pasal akhlak dan peribadi pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nisbah kat kita, dia adalah contoh teladan, ikutan. Quran isyarat macam mana? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya untuk kamu, kata Allah, laqad kana lakum, untuk kamu semua, kum tu tujuh percakapan itu adalah kepada orang beriman. Kalau kamu memang iman ni, khas untuk kamu, kata Allah Ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillah, pada diri Rasulullah. Sebut ayat Quran tu dengan fi rasulillah, pada Rasulullah. Disyarah oleh para ulama' dan para mufassirin kita, fi rasulillah tu fi zatihi, fi sifatihi, fi af'alihi. Ada yang kata fi rasulillah tu fi zatihi, fi sifatihi, wa fi siratihi, wa sariratihi. Maksudnya pada zat, batang tubuh Nabi, sifat Nabi, begitu juga perbuatan Nabi dan seluruh perjalanan hidup dia. Semua tu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, adalah contoh ikutan yang sangat baik. Cuma Allah Ta'ala kaitkan ni, siapa yang akan jadikan kat Rasulullah ni, di Rasulullah lah contoh ikutan paling baik. Iman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang memang iman dia, akidah dia sentiasa mengharap ke Allah Ta'ala dan mengharap penghidupan yang kekal abadi di akhirat. Siapa macam ni memang orang yang akan jadi pedoman dan yang nak dijadikan sebagai orang yang akan menyebabkan dia mengatur langkah kehidupan tu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan contoh teladan yang ada ialah orang yang memang yakin pada Allah Ta'ala dan yakin akan ada kehidupan selepas mata alam syahadah ni. InsyaAllah kita daripada kumpulan itu. Ini yang terus kita nak bicara, nak belajar. Dan satu juga perkara kena ambil faham, apa dia? Kita belajar ni bukan hanya sekadar halua telinga. Belajar bab iman ni, belajar dengar, faham, lepas tu amal. Kalau ada tak jelas, bagi jelas. Dah faham buat apa? Tak manfaat adrik ilim, kita belajar satu ilmu khasnya berkaitan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Bahkan dia kena jadi darah daging kita. Tak boleh dapat tu satu hal. Tapi dia tak, iman kita pada Allah Taala, iman kita pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni memang kalau boleh kita nak hasilkan, walaupun belum boleh hasil lagi. Macam mana kita nak taat, sentiasa taat patuh perintah Allah Ta'ala, sentiasa nak dalam keadaan kalau boleh nak cinta kasih pada Allah Ta'ala, korban dengan jiwa raga kita, seluruh kehidupan kita, harta benda kita, kita punya whole life, entire life, apa kita punya belongings, apa hak milik kita, semua untuk Allah Ta'ala dan Rasul, walaupun belum boleh buat lagi, kita nak ngaji, nak terus belajar supaya seluruh kehidupan kita untuk Allah Ta'ala dan Rasul. Pasal itulah maksud dan ambil faham daripada kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baik. Jadi sambungan kita ni nak mengenali Rasulullah ni, kata dia wa kalamuhu faslan. Situ sambungan kita nak. Kata Muhammad Rasulullah,
Yang ni dia nak cerita mengenai bagaimana tutur kata Nabi Muhammad SAW. Rasulullah ni kalamuhu, tutur kata dia, percakapan dia, wording yang keluar daripada mulut baginda Nabi SAW yang mulia ni, faslan. Istilah fasal ni, bercerai. Maksud bercerai ni apa? Satu, satu, satu. Dia bercakap tu, para sahabat sentiasa tertunggu-tunggu apa perkataan yang Rasulullah nak sebut. Oh. Kalau tera saya bercakap ni, bukan Rasulullah cakap macam ni. Rasulullah bercakap tu, tu yang bahasa dia macam ni. Para sahabat ni dengar Rasulullah bercakap ni, di atas kata faslan, bercerai tu maksudnya, boleh dengar sebiji-sebiji sebutan huruf yang Rasulullah sebut, dan para sahabat ternanti-nanti apa kalimah yang nak disebut, apa ayat yang Rasulullah nak ucap tu yang sampai sahabat boleh hafal. Kalau tuan-tuan boleh hafal saya cakap apa ni? Tak boleh lah. Rasulullah hafal lah para sahabat. Bukan sikit tu kan. Hafal. Jadi Rasulullah ni kalamuhu faslan. Pula tu dia sentiasa bercakap macam ni. Satu, kalau kita belajar, kalau kita tak belajar pun, rasanya kalau kita tengok kadang-kadang di dinding masjid ada ditulis apa? Khutbah terakhir Rasulullah. Tak senyum. Cuma yang tu dah tulis Melayu je tak? Arab ni tu, kalau kita tengok cerita tu, 5 minit tak sampai. Baca, buru-buru-buru habis. Rasulullah sampaikan lama mana? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi atas kita bicara kalamuhu faslan ni, macam mana? Setiap sahabat yang dengar khutbah terakhir Rasulullah SAW ucap tu, semua sahabat tu boleh riwayat, boleh cerita balik, Rasulullah sebut macam ni. Satu, kalau kita perhati kan, kalau tuan-tuan biasa mengaji dengan tutup guru alim ulama, mereka ni bila mengajar ni tuan-tuan, ayat dia tu jelas, terang, apa lagi saya nak sebut, sebutir-sebutir. Pula tu cakap dia dengan tenang, dengan hati dia tu, kita dapat lihat dia ni memang ada sibuk dengan sesuatu. Dengan dia duduk sibuk sesuatu tu, sibuk siapa? Sibuk ke Allah. Hati dia kasih ke Allah Ta'ala, gerun ke Allah Ta'ala, tauhid ke Allah Ta'ala. Dia merasakan hati dia ni dan apa yang ada pada dia, semua ni adalah takbiran Allah Ta'ala. Aku ni dalam takbiran Allah Ta'ala, seluruh Arab, alam ni takbiran Allah Ta'ala. Dengan akidah dia macam tu, dia bercakap. Banyaklah. Satu dia boleh macam tu. Kita kalau buat berlakon boleh. Ucapan. Kita ucap utama. Majlis apa-apa ke. Dengan ini saya mengisytiharkan. Berlakon gitu. Masa lain belum. Ada Rasulullah je 24 jam macam tu. Tu kalamuhu faslan. Lagi perkataan Nabi pula sallallahu alaihi wasallam, la fudula fihi, tidak ada fudul fihi fi kalam. Istilah fudul ni kata perkataan, apatah lagi ayat yang istilahnya tak sepatutnya dicakap. Tak ada. Semua, jangan kata perkataan, jangan kata ayat, perkataan pun apa, satu-satu words, wording yang keluar pada Nabi SAW ni, takkan ada satu pun istilahnya yang ni tak sebut tak apa. Tak ada. Jadi agak-agak kalau nisbah kita nak bercakap ke lah, macam mana? Mesti fikir dulu lah. Satu saya duduk ngaji dulu, tutup guru duduk sebut. Ni sebut satu kata-kata ulama, dia kata macam ni. Allah sallallahu alaihi wasallam. Ingat lagi tak tahu nak sebut. Dia kata lisanul aqil min wara'i qalbi. Kata dia mulut orang yang berakal ni, orang yang waras ni, orang matang ni, dia akan bercakap min wara'il qalbi, belakang hati dia. Idza arada al-kalam tafakkara. Kalau dia nak bercakap, dia fikir dulu. Kalau orang tanya pun, dia nak bercakap tu macam ni, dia fikir dulu. Dia tak silap. Dia tak macam tu. Ya, okey. Apa ayat yang sepatutnya sebut ni, kau dengar sikit dia sebut.
Bila nak bercakap, idza arada al-kalam tafakkara fa in kana lahu takallama fa in kana alayhi sakata. Kalau apa yang dia fikir tu dia dapat benda yang dia nak cakap, kalau apa dia nak cakap ni in kana lahu manfaat bagi dia, takallama, baru dia bercakap. Wa in kana alayhi, kalau apa dia nak cakap ni mudarat, macam mana? Sakata, dia diam. Siapa ni? Orang berakil, orang ada akal. Di sebaliknya pula, walisanu ghairul aqil, atau walisanul jahil, mulut orang jahil dan orang tak berakil ni, dia amama qalbi, dia cakap sebelum ni daripada diri hadapan hati dia. Idza arada al-kalam takallama in kana lahu aw alayh. Kalau dia nak bercakap, dia akan bercakap, tak kira sama ada apa dia bercakap tu manfaat ataupun mudarat pada diri dia. Jadi kefaham tu orang yang istilahnya berakal, bahasa kita matured, matang ni. Macam mana? Rasulullah matang tak? Dia istilahnya tabligh fatanah, cerdik. Dia cerdik ni berakal tak? Lebih, kita lebih ke dia lebih? Tak ada tolak banding dengan cerdik yang Nabi SAW ni. Jadi kalau dia nak bercakap macam mana? Apa-apa fenomena yang berlaku tu, sahabat ni kalau duduk, Rasulullah duduk tenang. Itu kita pernah cerita sikit sebanyak. Jadi kalau Rasulullah tak cakap apa-apa pun, mereka boleh duduk. Mereka pun ahli fikir, Rasulullah pun ahli fikir. Mereka ni sangat kasih dengan Allah Ta'ala. Mereka ni membesarkan Allah Ta'ala, sentiasa ingat Allah Ta'ala, zikrullah. Apatah lagi Nabi SAW, sentiasa kasih Allah Ta'ala, sentiasa zikrullah. Ingat banyak. Satu timbul suasana tu, jadi suasana yang zaman kita lah ni, nak tengok suasana macam tu, nak kata tak ada langsung tu, ada lagi. Cuma kita tak pernah jumpa kan. Tapi yang ni lah dia sebut suasana perkataan yang ada pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau ada pun katalah nisbah tak bercakap, kurang bercakap. Kurang bercakap memang kurang, tapi sebenarnya tak ada apa nak bercakap. Satu dan tak pernah ada benda nak fikir. Dan tak pernah fikir apa pun. Kalau fikir pun, bukan fikir ke Allah, bukan fikir ke Rasulullah, bukan fikir macam mana nak bawa manusia ke Allah dan Rasulullah. Duk fikir apa? Duk fikir makan, minum, duit, anak bini. Kalau ni duk Syawal lagi, jamuah raya. Bila surau ni nak buat? Surau ni dah buat belum? Jamuah raya. Dia tak pernah fikir nak buat. Contohlah, contoh. Nak fikir ya. Jamuah raya, tak pernah fikirlah macam mana kita nak anjurkan taman ni, surau ni, semua ahli jemaah dia macam mana nak puasa 6. Contohlah, puasa 6 pun amalan lah. Macam mana semua ni iman orang kampung, orang taman ni, semua iman ni orang siddiqin, orang soleh punya iman. Iman ni dengar azan tinggal, apa urusan di rumah main surau. Iman ni kalau dengar orang mengaji macam mana, ini keutamaan kami. This our priority, first priority. Ada fikir macam tu. Kita yang main surau ni pun tak ada fikir macam tu. Orang tuan nampak. Satu kita bila jumpa guru, ada ajar kita macam ni. Allah Akbar. Memang itulah, kita tak dapat lagi satu hal. Apa saya sebut tadi ialah, bila kita dah faham, ada pada Rasulullah macam mana, para sahabat macam mana, ahli ulama, tutup guru kita macam mana. Dengan kita duduk dengan mereka, kita bersahabat dengan mereka, duduk sebanyak majlis dengan mereka, kita faham hal mereka, kita akan boleh usaha untuk dapat macam tu, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala taufiq hidayat yang kita boleh dapat macam tu. Kalau taklah ni pun satu hari nanti akan dapat. Cuma syarat dia, tu yang macam mana ayat Quran sebut tadi apa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Betul-betul memang harap ke Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Kenal Allah. Tahu matlamat hidup ni nak capai Allah, dapat redha Allah Ta'ala. Siapa kalau hidup dia macam ni, maksud hidup dia macam ni, memang akan jadi macam ni. Macam kita duk bicara ni. Kalau siapa bukan matlamat hidup dia untuk cari Allah Ta'ala, kenal Allah Ta'ala, redha Allah Ta'ala, tak ada heran ni. Memang tak ada heran langsung. Tak peduli pun. Apa yang akan berlaku dalam kehidupan macam mana? Luar langsung daripada skop ajaran Nabi SAW. Tak masuk, kata tak masuk buk langsung. Tak masuk senarai langsung. Alhamdulillah. Baik.
wa kana dhahku ashabihi indahu atabassumu. Dan kata dia adalah tertawanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam indahu, di sisi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gelak tawa sahabat-sahabat ni at-tabassum, di hadapan Nabi dia orang hanya bergelak ketawa dengan senyum hadapan Nabi. Pasal apa? Bila Nabi ni orang yang kita bicaralah, Nabi ni memang gelak dia ialah senyum je. Senyum pun dekat mana takkan nampak gigi tarik ni. Gigi empat ni lepas masuk gigi tarik Nabi, dia tak sampai telinga kan. Mufid dah bahasa gitu. Senyum dia sikit. Saya nak bertiru tak pandai. Awak senyum lebih. Jadi oleh kerana Rasulullah macam tu, bila duduk depan Rasulullah agak-agak berani lah, gelak ke kuat. Kita tuan-tuan kalau duduk depan Tok Guru, yang kita hormat dengan dia, macam mana kita punya perangai? Macam mana? Berlakonlah sekejap tak? Mufilah bahasa berlakon tu. Sahabat ni bukan berlakon. Tapi pasal rasa hebatnya, dah ada akidah dia siapa Muhammad SAW ni, bila tengok Rasulullah ni, kalau dia duduk seronok macam mana pun, kalau gelap pun, kalau tak tutup mulut pun macam mana, dia takkan gelap. Satu kalau kita faham ada majlis gelap-gelap ni macam mana, ini bukan majlis kita. Apatah lagi majlis untuk memang buat gelap. Ini pun bukan ajaran Islam. Satu salam pantai timur, senario, apa tu? Kalau cerita orang putih lah apa? Three Stooges, Junaid. Apa tujuan buat cerita tu? Gila. Saya dewa ni kepala otak tak berbetul. Tension banyak. Kena gila. Kau tak ringkak. Orang beriman ni tak gelak pasal apa? Pasal terlalu gerun dengan Allah Ta'ala. Gerun tu pasal apa? Pasal terlalu memikir kan? Adakah taat yang dibuat tu dalam keadaan menepati piawaian yang Allah suruhnya tu? Gerun dia macam tu. Dua taat ni. Taat dalam keadaan gerun. Kita taat dalam keadaan happy. Semayang kalau macam mana? Aduh semayang. Sahabat ni dua taat tu dengan sebab taat tu gerun. Gerun pasal apa? Takut-takut apa yang dia buat tu Allah tak terima apa taat dia. Oh. Ni gerunnya. Yang inilah istilah kalau ulama kita sebut ni takwa mereka. Ini adalah khasyiatillah. Ini sifat khasyiah para sahabat. Orang beriman pun sepatutnya yang sebut dalam Quran macam mana? Iza zukirallah wajilat qulubuhum. Bila sebut Allah je gementar hati. Gementar siapa? Gementar pasal taat dengan rasa gerun, takut yang dibuat tak menepati piawaian. Dia tukut bahasa dia. Kita kalau boleh baca Quran satu hari 10 juzuk macam mana? Senyum tak? Okey lah tak? Oh, bukan okey. Oh. Ha, sahabat agak kalau satu hari 30 juzuk dia boleh baca pun apa jadi? Macam mana? Ya Allah ampunkanlah apa yang aku baca Al-Quran ni. Aku tak fikir, aku tak tadabur, aku tak amal, aku tak beriman, aku tak terima. Aku tak jaga hak-hak huruf, makhraj huruf tak betul, dengung tak betul, aku tertinggal panjang pendek, aku tak perhati, aku tak ambil iktibar dan pengajaran dan ayat tu. Semua ni minta maaf. Semua ni minta ampun. Ataupun yang terlupa, au nisyan au khata'in, au idghamin bighairi mudghamin, idgham, ikhfa, izhar, mad, kosor, yang mana takut tak cukup harakat aja pun, macam mana? Gerun, ya Allah, aku dah baca ni, tapi dalam keadaan tu takut tu, tu gerun yang disyarah oleh para ulama kepada kita, macam mana gerun dan takut dengan bahasa kita duk pakai, inilah takwa sahabat, takwa Rasulullah, takwa orang beriman, takwa para awliya, takwa tutup guru kita. Takwa dia macam ni kan? Saya ngaji tutup guru misal takwa. Nak contoh kata takwa ni, sebab takwa tu dengan mana? Jaga dan pelihara apa yang dia buat tu dengan cermat dan takut salah. Kan? Bandingan dia macam nak sebut tentang cermat dan jaga tu saja. Macam mana seorang ibu
Ini sebagai contoh. Ibu, kita adalah kita ibu. Anak kita baru umur 2 tahun. Kita lepas dia tu, main. Memang puas hati ke dia boleh jaga diri dia 2 tahun? Jadi kalau kita lepas dia, macam mana kita tengok budak, anak kita tu? Ya. Tengok dengan perasaan takut. Takut apa? Takut-takut kena benda tak elok kat dia. Jatuh ke, patah kaki ke, sakit main, masuk benda masuk dalam mulut ke. Ha. Jadi orang beriman ni, Rasulullah, para sahabat, orang beriman, tutup guru, orang yang memang kenal Allah Ta'ala ni, dia buat takwa tu macam tu. Semayang ni, Allahu Akbar ni, Allahu Akbar. Baca-baca dah ni. Fikiran dia apa? Aku baca ni, aku pati tak baca. Duk pati, betul tak betul aku baca. Aku baca ni, hayal ke? Steam ke? Subhanallah Rabbil A'la. Subhanallah Rabbil Azim. Aku pati tak mana? Kau aku baca mulut aja. Tuan-tuan, iman dia orang macam ni. Kita tuan-tuan, saya tak kata tuan-tuan, saya pun tak dapat lagi. Tapi ilmu untuk guru ajar lah. Dia ajar lah. Kalau kita fikir tu yang, macam mana aku nak buat, nak bagi, ada peningkatan prestasi macam tu. Misal kita memang, asal nak sebut tentang gerun tu. Jadi para sahabat, oleh kerana gerunnya daripada Nabi SAW ni, kalau nak gelak pun, gelak dia hanya senyum. Kalau tuan-tuan pernah ada tok guru yang tuan-tuan hormat atau siapa tuan-tuan hormati, kalau katalah pak mentua, kita hormat dengan pak mentua. Pak mentua ni orang kaki masjid, orang tok guru, katalah itu. Pergi rumah, balik rumah pak mentua kita, agak-agak berani gelak kau buat. Macam mana? Warak orang kami. Setengah jam lagi nak masuk waktu macam mana? Pergi masjid lah. Kat rumah kita mampus, tak buat gitu. Tuan-tuan, nak cerita apa? Para sahabat macam mana? Para sahabat bukan pelakon macam ni tuan-tuan. Tapi di atas gerunnya dia, di atas matabat yang ada pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, dia buat itu. Kita buat juga tapi pelakon aja. Itu saya sebut ada gerun juga, ni tak ada gerun langsung. Pak mertua ni hulur kaki pun tak tahu je. Pak mertua. Tak ada hormat langsung kan pak mertua. Tu pak mentua, bapak pun dengan bapak kita, kita tak hormat, lataklah bapak aku. Kita tak ada hormat, mana ada gerun-gerun apa kita. Itu dengan bapak, dengan Allah pun tak gerun. Hati tak pernah hadir ke Allah Ta'ala, nak gerun apa benda, buat maksiat selama je, awet lalu. Awet-awet lah. Ada gerun apa tuan-tuan? Bayang tengok orang beriman ni, orang dalam taat, dia takut. Ni hidup buat maksiat, seronok maksiat. Allah. Alhamdulillah. Jadi para sahabat ni, bersenyumnya mereka di hadapan Nabi macam tu, pasal apa? Tawqiran lahu waqtida'an bihi. Kerana tawqir, nak menghormati, ataupun gerun kan, ataupun tenangnya hati mereka bersama dengan Rasulullah, satu tak jadi gelak gitu. Waqtida'an bihi, dan juga kerana mencontohi, menjadikan Rasulullah sebagai kedua, pasal Rasulullah pun gelak macam tu. Siap. Kemudian wa majlisuhu majlisu hilmin wa hayain wa khairin wa amanatin. Majlis Nabi SAW, maksudnya Rasulullah ni bila dia duduk satu tempat, majlis dia, orang duduk keliling dia, siapa yang julasak dia, duduk semajlis dengan dia, majlis dia ialah majlisu hilmin, majlis lemah lembut. Apa maksud majlis lemah lembut? Dia bukan dia bukan majlis itu. Bila Rasulullah ada macam ni, duduk dengan tenang, kalau tak bercakap apa pun, duduk diam, zikir, zikir. Satu kalau kita perhatikan tuan, saya punya pengalaman mengaji lah. Jumpa tutup guru, baru jumpa majlis macam ni. Jumpa tutup guru lah. Kalau ustaz model-model ni tak ada, duduk lawak dengan gelak, dengan menyanyi. Ha 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 ha. Tambah kalau ceramah politik lagi, entah berapi-rapi, keluar api, dia mula-mula. Yang tu nisbah berapi lagi orang. Ngompat, ngata,
ditendang macam-macam lah. Itulah. Kalau majlis tu, Rasulullah macam mana? Oh, tak ada. Dia majlis lemah lembut maksudnya majlis tenang lagi. Hayain majlis malu. Nak buat perangai uduh sikit malu lah. Siapa? Ni keliling ni semua orang baik-baik ni. Lagi. Wa khairin dalam majlis khair. Majlis baik-baik lagi. Baik. Semua baik. Dan majlis tu duk buat benda baik. Wa amanatin dalam majlis untuk menjaga amanah. Iza takallama atraqa julasa'uhu ka'anna ala ru'usihim ka'anna ala ru'usihim at-tayra. Apabila bercakap ya Nabi SAW, Rasulullah bila dia bercakap je, atraqa julasa'uhu, menunduklah oleh orang duduk semajlis dengan dia. Rasulullah bila bercakap je, orang para sahabat ni menunduk kan kepala mereka, ka'anna ala ru'usihim, seolah-olah atas kepala mereka itu tayra, ada burung. Kita kalau burung ingat macam mana? Sikit gambaran ni lah. Ya. Ha, tu atraqa. Dia bukan. Ini tu. Bila Rasulullah cakap, perhati, jadi kepala tu tertunduk macam tu. Tu semua bahasa tunduk tu, dia bukan macam tu lah. Ha, tunduk tu maksudnya, bila dengar je, ha, maksud kata atraqa julasa'uhu, seolah-olah ada burung. Kita yang tak faham suasana ni macam mana, orang bercakap dekat relax. Sonok bila wallahu alam, assalamualaikum. Oh tu tuan-tuan jauh, tuan-tuan jauh. Kita tak biasa duduk majlis orang soleh ni, lain tuan-tuan. Tuan-tuan belajar-belajar pergi cari majlis sumpama tu. Saya dah pernah kempen kat tuan-tuan macam-macam kan. Allah, saya sebut pasal saya kebelakangan ni alhamdulillah dapat jumpa orang-orang yang macam ni. Dan Allah, kita duduk semajlis dengan dia. Dia duduk-duduk dengan majlis ni, duduk dengan dia. Duduk keliling dia pun dah duduk lah. Seronok lah. Beh. Dia main tu kita seronok lah. Allah. Dan kata dia, wa kana ahsanul hadyi hadiyahu, boleh baca gitu ataupun kana ahsanul huda hadiyahu hadiyahu, macam tu adalah, kata dia, sebaik-baik petunjuk hadiyahu adalah petunjuk Nabi SAW. Dengan bahasa lain, irsyad, irsyad yang paling baik adalah irsyad Nabi SAW. Saya saja gunakan hidayah, petunjuk, irsyad. Istilah selalu kita mengaji ni, jumpa-jumpa tok guru alim ulama ni, selalunya disebut guru mursyid, wali mursyid. Pasal apa kena mursyid? Pasal sahabat boleh jadi sahabatnya mereka ni pasal ada Rasulullah SAW. Rasulullah irsyad mereka. Rasulullah jadi mursyid mereka. Rasulullah ni jadi hadi, muhdi. Orang yang dapat petunjuk dan mengajar macam mana agar sahabat dapat petunjuk. Tu majlis sahabat dengan Nabi SAW. Satu, kita kalau duduk majlis tok guru tuan, macam mana tok guru tu dapat hidayah? Dia akan ajar kita macam mana supaya, dan dia akan irsyad kita, bagi tunjuk ajar kita macam mana supaya mereka macam mana dapat hidayah. Hidayah tu pun boleh transfer, dapat kat kita. Ha, ni majlis tok guru. Cuma saya tuan-tuan, sebab saya sebut tentu sikit, alhamdulillah saya sebut ni memang dah jumpa tok guru apa, memang dia bagi tunjuk jalan tu ada dah, kita lah pula tak bersungguh. Satu je. Satu antara pesan-pesan saya dengan ngaji tok guru, dia kata apa? Dia kata apa? Aku ni, dia kata, kalau aku tak ngajar hampa apa dah, setakat aku dah ajar ni, kalau hampa duduk bersungguh ni, macam mana? Hampa dah berjaya dah dunia akhirat. Dia boleh bercakap macam tu tuan. Pasal memang dia tunjuk tu elok lah. Majlis dia kadang-kadang kita duduk sekali dua, yang tu pun dah cukup untuk mengakalkan kita dan menyebabkan kita dapat hidayah. Cukup lah. Satu, kalau nak sebut tani sikit, yang kata cukup tu. Satu, para sahabat duduk dengan Nabi SAW. Ini Rasulullah bukan macam kita punya suasana duduk. Baca kitab. Kan macam tu.
Rasulullah sebut sikit je, innamal a'malu bin niyyat. Dia sebut, dah hanya buang perkara je. Likulli mri'in ma nawa. Kalau dia tengok ada orang tak betul, dia sebut sikit je. Wailun lil aqab minan nar. Sikit je dia sebut. Tapi sehafal-hafal tu satu hal. Tapi nak kata, petunjuk yang dia bagi, isyat tu. Dan ada kadangnya bila dia nak tunjuk tu, dia tak perlu cakap pun. Pernah Rasulullah duduk dengan para sahabat di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, ada satu orang Arab Badui baru masuk Islam, tak kenal apa, tak faham lagi peraturan, masuk-masuk kencing dalam masjid. Masyur hadis ni. Para sahabat tengok orang yang itu, macam ni lah, kapek baru lah. Masuk masjid, kencing. Macam mana, kan? Mau tubi. Gitu lah. Sahabat macam mana? Rasulullah macam mana? InsyaAllah. Lah. Tak bagi buat tindakan. Duduk je. Dia kencing habis tu. Dia kencing, buka kapet macam ni. Masjid Madinah. Tanah je kan. Sebab ambil air je kan. Itu pun keedah bersuci apa, selesai lah tu. Nak cerita tu pun panjang ya. Tapi nak kata apa? Kalau tengah kencing tu, kena belasah agak-agak macam ni. Satu masjid, belotek habis. Ni orang-orang kali. Fikir banyak. Nak cerita apa? Nak cerita irsyad dia. Amalan apa sepatutnya kena buat, apa sepatutnya kena buat, apa sepatutnya kena buat. Satu petunjuk Nabi paling best. Satu kalau kita duduk dengan tutup guru tu, memang petunjuk dia sangat best. Kita dahagakan dia datang, walaupun dia tak cakap apa, dia duduk je. Duduk yang dia tu, best. Tambah dia cakap. Dan kata dia, wakana sukutuhu ala arba'in. Adalah diamnya Nabi SAW ni ala arba'in, dia tentang empat perkara. Jadi kalau dia tak bercakap, empat perkara ni. Kita pun kadang-kadang tak bercakap juga. Sebab kita pun bukan kaki sembang kan. Kita tengok, ada tak kita? Satu, ala hilmi. Di atas hilm, lemah lembut. Ni asal terjemah lah kan. Bahasa lain, kalau nak pakai hilmi ni apa? Pasal terlalu tenang, kerana sentiasa ingat Allah Ta'ala, ingat Allah Ta'ala, hilmin jadi lemah lembut, tenang. Dengar perkara yang, orang kata apa, selalunya orang akan susah hati, dia dengar perkara yang memang sepatutnya orang lain akan menggelabah, macam tu kot bahasa dia, oleh kerana dia yakin ni semua makhluk Allah, ni semua pentadbiran daripada Allah Ta'ala. Walaupun orang lain akan bersusah hati, dia macam mana? La khawfun alaihim walahum yahzanun. Tak pernah rasa takut, tak pernah rasa duka cita, hilmin. Diam tu pasal apa? Hilang. Contoh, misal saya sebut misal lah. Oh, misal ni saja, saya bagi contoh sikit. Untuk tunjukkan hilmin tu. Katalah, Tok Guru, dia ada misi dia, ada tugasan dia buat. Katalah, dia masuk pilihan raya. Contoh saja lagi. Itu saya bunyi-bunyi macam tu sikit tadi. Tunggu keputusan pilihan raya mendebar kan tak? Tak menebak. Kalau orang yang memang di atas akidah yang betul, terima satu keputusan yang sangat haru misalnya. Contohlah. Macam mana? Kita macam mana? Rasulullah, kalau nak sebut tu, kalau kalah dalam perang pun, macam mana? Dah. Dan Quran kata apa? Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Dengan ingat Allah Ta'ala, hati tenang. Kita susah kan? Kita tak sampai tahap tu. Kita tak faham. Nak buat tenang pun tak boleh. Eh? Tak mahu, eh? Tak jadi. Kelang kabut boleh. Maya ni orang tahu, benda apa masalah besar pun macam ni. Dia tak akan, orang kata pun melatah. Apa-apa pun, rujuk dulu ke hati dia. Adakah hati boleh rujuk ke Allah Ta'ala? Siapa urus baik buruk? Siapa urus menang kalah? Siapa urus untuk parti mana menang tak menang? Undi banyak sikit. Siapa keluar undi tak keluar undi? Contohlah pilihan raya kan. Macam mana? Allah lah. Menang kalah siapa lagi?
Hakikatnya Allah Ta'ala lah. Cuma di atas, katalah kesalahan, kekalahan tu disebabkan ada strategi tak betul, tak buat kerja ke apa, macam mana? Itu kena koreksi lah balik. Muhasabah balik. Tapi keputusan tu macam mana? Ingat Allah, semua keputusan daripada Allah Ta'ala. Kewajipan kita, kalah buat macam mana? Usaha lagi. Buat macam mana supaya kita berjaya, menang lebih besar. Satu Rasulullah dalam perang Uhud, kalah lah. Bahasa mudah sebut kalah lah. Bukan kalah total, tapi adalah strategi orang yang diarahkan untuk jadi pasukan memanah ni. Ada yang sangka dia dah habis perang. Itu pun ayat kena bagi betul juga dekat para sahabat ni. Jangan sampai mencerca dan keluar kata-kata kesat seolah-olah mereka ni orang yang seolah buat satu derhaka besar. Allah SWT. Rasulullah terima kekalahan tu macam mana? Tenang, fikir, muhasabah balik, nak ambil pengajaran. Yang kali macam mana? Apa tugasan Rasulullah beri macam mana? Pat. Pasal hampa sendiri yang kena urusan tu. Jadi nak kata apa? Rasulullah diam tu pasal apa? Hilm. Pasal hati dia sentiasa terwajuh ke Allah Ta'ala. Saya lihat ni tuan-tuan, satu saya nak sebut ada tok-tok guru, kita jumpa tok-tok guru. Saya dulu banyak benda kan tak faham dengan tok guru kan. Khasnya saya sebut dahulu lah, saya duduk pondok tu. Sekarang tok guru tak ada dah kan. Kita bila ngaji betul-betul beradab, guru yang menceritakan perjalanan ahli ulama, tok guru, para awliya ni macam mana. Baru kita faham panggil tok guru dulu pasal apa. Saya buat misal nak. Saya nak cerita Hilmin tu, diam tu pasal apa. Kadang-kadang kalau saya lah begitu juga sahabat-sahabat bila duduk pondok ni, antara kadang-kadang dilantik sebagai petugas. Bahagian keselamatan, jatuh kuasa, bahagian pendidikan. Budak-budak bukan semua taat, tuan-tuan. Ada yang baru nak taat. Ada yang buat-buat taat. Ada yang memang tak mau taat langsung. Ada yang memang sangat taat. Ada juga. Macam-macam level, tuan-tuan. Kalau sekolah pun ada 6 kelas, ni saya silap 60 kelas. Tuan-tuan faham? 60 level. Jadi nak cerita apa? Kalau musim bola, tuan-tuan. Kalau pukul 3 pagi, bukan ada pagar, kan? Bukan ada pak gad. Macam mana? Tak tahu hilang. Itu subuh tak naik mengaji. Ha ni. Macam mana? Selidik. Dapat lah. Tangkap. Siapa yang keluar tengok bola sampai subuh. Tak ada lembuk. Lepas tu tak mengaji. Dapat. Senarai nama. Herit. Buat pergi mengadap tu. Kalau tuan-tuan lah agak-agak macam mana? Kalau tuan-tuan lah tuk guru lah macam mana? Kuah hajar ampah macam tu kan, kalau yang jenis barat ni macam tu. Hampa main sini main menyaji, sepatutnya hampa kira menyaji, hampa tu kira bola, aku penampak lagi macam tu. Ini kita kan. Kita bagi senarai untuk guru tu. Tak pula ni. Mana dia bahas tu, mana dia bahas tu. Relik, fokus ni. Mana dia bahas tu. Yang nema ni takut siap dah pucat lesi muka. Depan rumah tu ada ranting rambutan, ada pokok rambutan kan. Ada. Dia tengok ada ranting rambutan. Kepak sikit. Mik, waktu baik tak kan? Waktu baik lagi. Buat pengen huduh tu dia. Ngaji malam-malam. Kita tengok tak puas hati sungguh tu kan. Tak payah kita punya kaji selidik tu pun dah makan masa dah. Buang masa aku. Orang duk lapor pun satu hari lah. Buruk nama. Tok guru buat selesai macam mana? Kalau aku balul lah. Ketuk ketampi 50 kali ke apa. Macam mana? Kita tak molek tu. Duk pondok ni nak mengaji tu lah. Yang kali tu sahaja kita tengok dah. Hilmin. Dan kalau pukul kuat-kuat pun tengah. Ubah lah. Sikit kita mengaji dengan Tok Guru. Jadi apa rahsia dia boleh tenang ya? Pasal apa urusan dia punya hati tawaju ke Allah Ta'ala. Kita berpegang di atas ikhtiar kita. Pukul-pukul je nak. Memang budak ni jadi baik. Marah kuasa tu kan. Kadang-kadang memang kita nak buat sebab kan. Marah. Kau buat tu. Kita rasa ayat tu dia takut dengan kita. Lain kali tak buat dah. Kucing dia buat sebab tu lah. Pasal apa? Pasal masalah dia, kita berpegang di atas usaha kita. Kita tak
memang tak pernah diasuh pun, merujuk ke Allah Ta'ala. Tutup guru alim ulama ni, khasnya Nabi SAW, apa masalah pun, dia tak asbab, mesti buat asbab macam mana nak selesai. Hati yang mana? La ilaha illallah. Ya Allah, ni urusan aku. Innama ashku basi wa huzni ilallah. Aku nak mengadu apa masalah aku dan duka cita aku, tak ada lain. Kau ya Allah. Kau ya Allah. Antal musta'an, kau lah tempat aku nak minta tolong. Kau minta tolong dengan makhluk. Bukan di atas apa yang telah dibuat tu dia berpegang. Aku buat macam ni mesti orang jadi baiknya. Tak sikit pun. Tapi mesti dia buat usaha ikhtiar, memang buat. Yang kata kita tengok tak puas hati kan. Tapi pada dia, dan saya punya pengalaman lah, tengok dia buat itu, kita memang tak puas hati. Tapi budak-budak tu jadi baik. Ha tu yang tak kata apa tu. Kalau aku balon dah. Jangan budak tu. Tengok. Elok eh. Tak tengok bola. Sampai lain ni tak minat bola. Untuk bayar ni. Kami serik lah nak pukul tubuh. Tubuh sebut sikit lah. Jangan tengok bola lah. Sikit lah. Tak lah. Dia baik tu. Maksudnya apa? Dia, hati dia rujuk ke Allah Ta'ala, minta ke Allah Ta'ala. Nak ubah ke apa? Kita ke Allah Ta'ala. La dar wa la nafi' illallah. Tuan-tuan, kita belajar bab-bab macam ni ni. Mengajar kita, sebenarnya dalam kehidupan ni, atas perjalanan sabar, usaha, ikhtiar, itu memang ditaklif buat kita. Tapi nak mengajar bahawasanya, ad-dar an-nafi' itu Allah. Beri mudarat, beri manfaat, Allah Ta'ala. Bagi hidayat, bagi manusia sesat ke, hidayat ke, siapa? Allah. Jadi apa kerja kita? Buat sabab, atas sabab yang sepatutnya. Mana, Allah Ta'ala, bahasa yang mudah gitulah. Lepas tu macam mana? Besarnya sekali, rujuk ke Allah Ta'ala. Minta ke Allah Ta'ala. Kita macam mana? Kadang-kadang tak pernah ada hati dengan Allah Ta'ala, duk berpegang dengan sebab kita. Satu kalau kita tengok tutup guru dulu, kadang-kadang dengan anak murid ni dia tak ambil tindakan sangat. Tapi bila dia bangun malam, macam mana? Apa dia minta Allah Ta'ala? Minta, ya Allah, semua anak murid aku ni, kau bagilah buka hidayat pintu. Hidayat. Kalau kau nak jadi sebab baik ni dengan sebab aku, kau jadikanlah daripada mulut aku ni keluar perkataan yang boleh menyentuh hati-hati mereka, ya Allah. Kau yang buka pintu hati mereka. Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah. Tu perkataan kita. Kita lah. Nak sebab apa anda? Masalah kita tahu mana? Hubungan kita dengan Allah Ta'ala tu terlalu nipis. Itu masalah kita. Jadi kalau kita faham apa kita belajar kat Rasulullah ni, Rasulullah ni hubungan dia dengan Allah Ta'ala macam mana? Itu yang dia boleh jadi helmet kan? Islam lemah lembut tu maksudnya apa perkara yang datang walaupun benda tu menggelabak sekali pun macam mana? La ilaha illallah. La yusibana illa ma kataballahu lana. Kalau kena bala pun dia kata apa? Takkan kena melainkan apa yang telah takdirkan. Fardu ala kita. Terima redha bil qadar. Syarrihi wa khairihi minallah. Tuan-tuan, kadang-kadang kita sebut dengan teori tak jadi. Bila kita tengok depan mata sendiri, tok guru, alim ulama, siapa yang depan kita yang memang di atas perjalanan Nabi SAW ni, baru kita faham. Oh, hati dia ni memang ingat Allah Ta'ala, total. Satu macam kita tengok lah ni lah kan. Sikit saya sebut, masih ada isu nak sebut pilihan raya lagi. Tadi contoh pilihan raya, menang kalah apa tu. Ni pun Kedah ni ada parti pemerintahan tak? Kau tak sama eh? Kalau ikut harapannya, kalau boleh biar pilihan raya sekali lagi ya. Kau faham sekali apa? Kalau duduk Kedah tak faham ni, memang tak ambil betul yang sok lah kan? Harapannya pilihan raya sekali lagi. Kalau pilihan raya sekali lagi, tuan-tuan agak-agak jadi macam mana? Menang tak PH je? Dengan kursi PAS ni ada 15, sebut pilah. Terang-terang lah sebut begitu tak? Nak sebut kedudukan yang dia ada. 15. BN memang orang buat lama dah. 3 je. 3 je. PH 18. Ya, 18. Itu yang sama. Kalau ikut kita, biar macam tu. Macam mana? Pilah raya sekali lagi ya tak? So, memang agak-agak macam mana? Agak-agak tumbang lah PH. Tipu lah semua janji. Tak sampai 100 hari tuan-tuan. Judi yang tak pernah dulu ada zaman tu pun lah. Ni dah ada judi.
Jakim pun nak dipersoal lagi. Macam-macam orang saya nak sebut banyak sangat tak? Saya nak kata apa? Kalau ikut harapan kita macam mana? Kalau boleh pilihan raya ni. Was hati eh. Satu lagi negeri. Nampak? Siapa? Tengok-tengok macam mana? Ada dah katak lompat. Bukan PH lompat kat belah ni. Hak biru lompat pergi sana. Duit ke tak duit ke satu hal. Tapi nak kata apa? Kita punya harapan macam mana? Kita kalau ikut atas hidup. Memang pilihan raya sekali lagi ni. Lumpuh dia kan. Jatuh kan. PTPTN kata nak hapus tak hapus. Tol lah kata hapus tak hapus. Memang jatuhnya. Tipu dia lah. Tipu dia lah. Tipu dia lah. Tapi kita tak rojok ke Allah Ta'ala. Tengok-tengok macam ni. Oi, kat sumpah. Ada lompat. Ada katak apa ni. Bunyi itulah sikit kan. Anda nak pasal apa? Pasal kita berlabar. Kita tak rojok ke Allah Ta'ala. Masa dulu pun tak rojok ke Allah Ta'ala. Ladi pun tak rojok ke Allah Ta'ala. Kalau dapat merintah pun macam ni. Tidak je. Tengok kekuatan kita. Kejayaan kita. Ya. Tak jadi juga. Dengan tak tahu pun dah merintah pun boleh jatuh. Betul? Tak mustahil yang ada sekarang ni. Sekelip mata tumbang ke. Letak kena stroke malam ni. 60 MP, Member of Parliament, PA, semua yang jadi menteri yang baru lantik tu, mampu semua macam. Allah ni Malikul Mulk, dia tu'til mulka man tashah. Kita punya kewajipan apa? La ilaha illallah. Rujuk Allah Taala. Ngadu susah hati kita kat Allah. Ya Allah, ya Allah. Tu satu umat jadi masalah satu hal macam mana? Apa kerja kau? Engkau perbaikkan diri kau macam mana? Apa yang kau dah tambah upgrade kan hubungan kau dengan Allah Taala? Kita pun tak termana tuan, mengaji pun kau kurang, ibadat pun kau sikit, hiburan kau banyak. Duk susah hati dengan orang lain yang teruk, kita pun duk teruk je. Jadi yang teruk tu sama. Sehingga orang tu teruk, kita tak rasa kita teruk, duk rasa aku bagus. Lain tu kan, lain suasana. Kalau kita duduk dengan suasana tutup gua alim ulama, lain. Untuk kami kalau duduk pondok, kalau contohlah misalnya mesti bilang kaya ke menang kalah kan. Tok guru dia, kerja dia mengajar apa, anak murid masuk keluar apa, proses tarbiah, latihan apa semua dia bagi. Untuk kalau ngundi, dia sebutlah. Kita ni ngundi hak molek ah. Takkan nak ambil hak buruk kok. Kita nak jadi tok imam semayang, mu pilih hak tok imam hak semayang hupa kita lah. Ya. Simple ayat dia kan. Takkan kita semayang nak panggil orang tak semayang nak jadi imam kita. Nak jadi ketua kita. Simple ya, ayat dia. Dia tak payah sebut parti. Takkan tak ada akal kot. Orang tak berakal, dia tak kerti nak buat keputusan. Kita tengok menang kalah. Kita kena buat kerja kuat lagi. Kena mengajar kuat lagi. Kena panggil budak-budak ni, asuh molek-molek lagi. Kau ramai lagi orang ngaji pondok. Semua orang ngaji pondok ni buka pondok belakang. Dia punya fikir lain. Kita je nak. Habislah. Kerja tak buat. Jadi Rasulullah dia diam hilmin kata. Lagi wa hazarin, dan kerana nak menakutkan. Apa kita nak sebut hazar ni? Nak bagi orang gerun, diam dan takut. Ini pun strategi pendidikan ya. Diam macam apa? Bagi orang suspend. Dia ada uslub suspend. Tanya-tanya masalah ni macam mana, macam mana. Diam. Tak kata apa. Kalau orang yang memang dia rujuk kita, dia nak dapat keputusan satu. Bila kita tak bagi jawapan macam mana. Siapa tak bagi jawapan ni? Marah aku tanya ke? Silap soalan ke? Bahasa kasar ke? Tanya tak kena tempat ke? Bahasa buruk ke? Kau dia persoal kita, takkan membodoh itu pun tak boleh nak jawab. Siapa? Dia tak jawab ni. Siapa? Rasulullah diam tu pasal hazar. Nak semua apa? Pasal apa nak sebut hazar ni? Dengan huraian macam tu. Diam pasal apa? Supaya
apa nak sebut bahasa Melayu, tak wanai bahasa Melayu lah. Nak sebut satu bahasa apa nak terjemah hazar tu. Memang asal terjemah menakutkan. Bagi orang alert sikit dengan apa yang dia tanya. Yang bila kita diam macam ni, dia orang pun tak berani nak buat keputusan apa. Tok guru pun diam, tok guru pun tak kata apa. Misalnya katalah ada satu-satu kejadian, tok guru tak bagi ulasan, dia diam. Apa budak? A pun tak, B pun tak, C pun tak, dia tak kata apa, diam. Dia wajar asyik dia nak apa, dia tak bagi keputusan lagi. Misalnya contoh kan, kalau kami di pondok tu, yang ni pun suspend kami kan. Masalah kadang-kadang, kita duduk mengaji, ada keperluan kitab, kita rasa kita nak mengaji kan ni. Kita minta lah kan dia. Jadi adalah wakil kami jumpa Tok Guru. Tok Guru minta nak baca kitab ni. Tambah kitab dah ada yang khatam kan, nak tukar kitab lain. Kadang-kadang dia buat keputusan. Kadang-kadang dia tak kata apa. Kami lah bagi usul nak baca kitab ni, kitab ni. Seminggu dia tak jawab. Dia tak kata kitab dia nak baca, dia tak bagi ulasan apa yang kita minta, diam. Kita kata apa? Diam ni. Susah hati pula. Pasal kita bagi cadangan tu. Sampai masa memang dia akan cakap kan. Tapi diam dia tu pasal apa? Sebab ihzat, jaga-jaga. Kadang-kadang lah, saya punya pengalaman lah kalau ngaji dulu, nak sebut tang kata, yang ni memang usulup pendidikan yang zaman ni dah tak ada suasana macam ni. Diam tu pasal apa? Kita hati-hati, antaranya apa? Mungkin kita minta kitab tu tak padan dengan kita. Kadang-kadang, ngaji bawah pun tak lepas lagi, nak minta kitab tinggi-tinggi. Saya minta dulu, memang antara kitab pajar dulu, ngaji akidah belajar lah, minta baca kitab ikam. 3 tahun tuan dia tak jawab. Dengar tuan saya sebut, 3 tahun. Dah 3 hari. Ya. Kita punya permintaan macam tak layan. Dah lah pasal itu. Pasal dia tengok kita, ngaji pun tak bersungguh, sepanjang jemaah pun ni, subuh pun lebur, ngaji pun duduk tidur, nak ngaji kitab ikam, boleh belah. Zikir yang duk biasa, la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia berhati semua, dia bukan perlu tengok sebiji tu kan, dia duk zikir dia semua, dia berhati semua dalam poket dah, dia tengok mu bersungguh tak bersungguh ni, minta kitab hebat zikir subuh pun tak hidup, cih warah nak minta ikam orang nak jadi wali, contoh. Oh, diam itu hazar. Wat takdir. Dan antara diam kata dia ala hilmil wat takdir, dan kerana takdir. Antara mana qadarah ni? Kerana antara mana qadarah ni tetap. Apa nak sebut Itulah asal bahasa. Amalan takdir ni, dia di atas tetapnya dia, di atas satu pendirian. Kalau ada orang minta ke, dia dah sebut satu, dia kata A misalnya. Orang cakap tu, dia diam, dia tak jawab. Ada satu cadangan. Diam tu pasal apa? Takdir, tetap. Dia konsisten dengan benda dia sebut. Diam. Diam tu untuk menunjukkan tetap dan konsistensi dia. Allahumma salli ala sallam. Contoh antara nak sebut tentang contoh perkataan bahasa Arab digunakan bahasa takdir ni. Allahumma salli ala sallam. Pernah Rasulullah ketika dalam perjalanan hidup dia kan, ada setengah-setengah orang Yahudi yang memang tak beriman dengan Nabi SAW, tapi dia nak uji betul ke Muhammad ni utusan Allah Taala. Buat apa? Tanya soalan macam-macam. Antara soalan ditanya tu, tanya Ashabul Kahfi, tanya Zulkarnain, macam-macam soalan tanya. Bila tanya, Rasulullah kata apa? Datang esok. Jibril akan bagi jawapan. Allah Ta'ala akan wahyu. Aku tak tahu jawapan. Aku tak tahu cerita ni. Kau datang esok. Esok datang. Tunggu. Esok. Mai Yahudi tu. Mana jawapan? Sekejap. Tunggu lagi. Dia tak payah cakap. Tunggulah esok pula. Dia tak payah sebut lah. Diam. Diam tu ala takdir. Memang yakin aku betul terima dapat daripada wahyu, memang pasti Allah Ta'ala bagi jawapan. Konsistensi dia yakin. Tu diam tu pasal takdir. 3. Watafakkuri tu ada ya, watafkiri
dan juga kerana berfikir. Diam masalah apa? Fikir. Contoh misal Rasulullah dalam perang Ahzab tu, kan ada cadangan Salman Al-Farsi. Jadi dari negeri kami perang buat parit macam ni. Parit ni kalau kuda jatuh dia tak boleh naik atas. Kalau lompat pun daripada sini ke sana dia takkan sampai. Ha, buat parit dalam tu untuk maintain Madinah. Ni ramai orang. Semua orang kafir nak berang dengan Rasulullah ni. Tentera sikit, peralatan tak cukup. Nak jaga Madinah, kawasan luas juga. Jadi apa strategi? Macam ni. Rasulullah tak bagi jawapan lah tu. Diam. Agak kita kalau fikir, fikir macam mana? Fikir bodoh. Rasulullah dia fikir macam mana? Fikir dia tak jauh. Kata lah, ya Allah. Alhamni rusdi. Alhamni rusdi bagi ilham ke aku. Apa benda yang menyebabkan petunjuk dekat aku. Menyebabkan aku dapat keputusan. Kalau dia tak boleh bagi keputusan macam tu macam mana? Allah. Sikharah. Minta. Minta. Sujud tu sampai sahabat tunggu Rasulullah. Tunggu apa? Tunggu Rasulullah nak buat keputusan. Tunggu. Mereka buat hati minta Allah Ta'ala doa minta Rasulullah buat keputusan terbaik. Tunggu. Rasulullah sujud sampai berjam-jam. Tunggu. Diam masa apa? Tak ada jawapan lagi. Tafkir. Tunggu keputusan daripada Allah Ta'ala. Tunggu Allah Ta'ala cenderungkan hati untuk buat keputusan apa ni. Tuan-tuan, lain tuan-tuan, kita jumpa dengan tutup gua yang ulama cara hidup mereka. Khasnya kalau kita cerita pada mana, macam mana Nabi SAW ni. Lain. Sikit saya sebut dengan apa, diam, apa dan sebagainya. Sikit kalau zaman lah ni, saya nak sebut sikit pasal kena dengar ustaz-ustaz moden lah ni pening juga orang cerita. Cerita apa? Istikharah misalnya. Mengundi pun istikharah juga. Itu kelakar. Mbuh biar tak, contoh-contoh. Mengundi istikharah macam mana? Kan ada tiga parti je. Hijau, biru, mata, biru, cahaya. Tiga parti, tiga grup, ni grup ni seorang, single. Apa saya nak sebut tu? Nak undi macam mana? Semayang isi korang, betul? Bubuh A, B, C, ni A, ataupun ni apa-apa-apa, bawah bantal, atau bawah sejadah, semayang, minta orang tu, semayang, lepas tu, Bismillahirrahmanirrahim, cabut satu, buka pangkah tu. Ada ustaz ajar isi korah macam tu. Astagfirullahaladzim. Dah dengar dia lah. Nak mengundi isi korah, sesat. Dengar dia lah. Tak bisa dengar korah ni lah. Kenapa pula nak mengundi isi korah, sesat? Nak isi korah ni, dua-dua baik, nak pilih mana baik. Bau isi korah. Perempuan ni bertuduh, ni pun bertuduh. Ni pun mengaji guama, ni mengaji guama. Nak ambil dua sekali, duit tak ada. Kena pilih salah satu. Buat macam mana? Isyarah. Kalau satu pakai tudung, satu tak pakai tudung, macam mana? Tak payah isyarah lah. Sepak yang tak pakai tudung tu. Tambah pula, satu sister Islam, tak pun liberal. Macam mana? Satu ni memang mengaji pondok. Memang akidah pondok bahasa itu lah kan. Ahli sunnah wal jamaah. Macam mana? Isi korah dulu. Enak deh. Yang anda ni. Berdoa ni. Tak betul. Cara isi korah tau. Isi korah. Keedah isi korah ni benda yang memang dua-dua baik. Nak pilih mana yang terbaik. Itu baru isi korah. Ya. Kalau satu baik, satu buruk. Dia tak payah isi korah. Confirmnya ambil yang baik ni. Tentu saya kata tadi. Undi kalau isi korah sesat. Kalau tentu nak pilih mana. Tak tahulah parti ni. Maksudnya kau bodoh. Kau tak faham mana yang hak dan batil. Saya syarah tu kasar sikit bahasa saya lah. Ha, tapi, itu. Kata kamu ni je lah. Semangat si korang banyak-banyak lah ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi lah pilih hak mana. Astagfirullahaladzim. Maksudnya tak faham apa dia si korang tu. Hak batil tu tak faham. Agak-agak kalau pilih lah esok. Nak ikut dajjal ke tak ikut dajjal? Untuk isi korang dulu. Tuan-tuan buat pasal. Haa. Jadi asal saya nak sebut tentang mana? Tentang tafkir sikit dalam rujuk minta ke Allah Ta'ala. Kalau ada cadangan, ada benda yang tak boleh buat keputusan, dia fikir dengan hati dia rujuk ke Allah Ta'ala pula tu minta sungguh-sungguh, doa sungguh-sungguh. Yang kita tak pernah tuan akan ada doa macam tu. Macam mana ada pada baginda Nabi SAW juga para sahabat dan para ulama, para awliya.
Kita ni orang sikit mat ikhram, Allah Ta'ala tak gila hal lagi. Sedap je salahkan Allah Ta'ala. Tak rasa apa-apa pun. Habis-habis main judi. ABC, apa-apa-apa. Bukan ajak istiqarah, ajak buat judi. Gamble. Keluar-keluar keputusan tak betul lah. Pergi. Okey, siap situ. InsyaAllah sambung kita nanti kata dia, wa'amma zuhduhu. Zuhud Nabi lah. Macam mana nak faham zuhud tu? InsyaAllah kita sambungkan datang. Wallahu'alam. Mudah-mudahan apa kita belajar ni, mengenalkan kita dengan Nabi SAW dan khasnya nak mengenal tentang mana? Dan Rasulullah ni, dia punya pahaman akidah dia dengan Allah Ta'ala sangat kuat. Apa pun rujuk dia ke Allah Ta'ala. Satu dia jadi gitu. Kita ni masalah, pasal apa jadi tak jadi macam Rasulullah? Pasal kita tak macam mana Rasulullah punya akidah. Itu masalahnya. Itu buat kesimpulan apa kita nak ambil. Ada soalan? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك كما نبض برحمتك يا أرحم الراحمين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وسلم تسليما على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين